Hello dan Assalamualaikum. Hari ini kita kembali semula dalam game favourite aku ni, Pokemon Scarlet. Tapi hari ini kita ada twist sikit. Kita akan bermain Nuzlocke. Aku panggil challenge ni Safwan Nuzlocke Water Challenge. Video ini direalisasikan oleh PlayAsia. Korang boleh dapatkan game ni dekat link di bawah. Rules dia simple je. Aku hanya boleh menggunakan water type Pokemon. Boleh guna apa-apa Pokemon yang ada water Terra. Kalau Pokemon mati, tak boleh pakai dah. Sama ada aku kena simpan ataupun aku release. Tak boleh guna potion waktu battle dan switch Pokemon kena manually. Boleh guna health item tapi tak boleh sama dengan Pokemon lain. Tak boleh overlevel sebelum start gym. Kalau overlevel lebih sikit tu kira halal lah. Tak boleh guna Pokemon sama. Evolution line boleh tapi kena tangkap asing-asing. Dah faham? Jom kita mulakan adventure. Ya, sudah pastinya aku pilih Quaxly sebab aku kena guna Pokemon air je kan. Aku letak nama dia Kebiruan. Aku tak ada idea sebab rekod awal pagi. Sila bertabah. First fight dengan Nemona, mudah seperti ABC. Lepas tu Koraidon pengsan. Bagi sandwich, anime moment lah sikit dalam gua. Koraidon pengsan balik lepas tu. Next fight dengan Arvin. Water gun tupai dia, settle. Dan kita tiba di area yang penuh dengan Pokemon air. Aku tangkap Azuril, namakan dia Buih. Psyduck, aku namakan Pening. Dan Buizel, aku namakan dia Injin. Wiglet, aku namakan Cacings. Dan Wingull, aku namakan Bebas. Siap juga tim aku. Aku jumpa ikan ni juga. Ikan merah aku namakan dia Magikarp. Dan aku jadikan dia sebagai Pokemon gantian di dalam box. Jadi lengkaplah 6 Pokemon awal aku. Kebiruan, Buih, Pening, Engine, Cacings dan Bebas. Lepas tu Nemona ni galak sangat nak lawan. Macam biasa, Fuey Coco tak ada masalah. Tapi Pomi dia ni ada Terra Electric pula. Sungguh adil. Tapi Kebiruan sungguh power. Dengan critical hit, another easy win.